Paitus. Ya, jadi ini adalah motor yang digunakan para gerombolan bermotor yang ugal-ugalan pada minggu kemarin. Sudah diamankan di Satlantas Polrestabes Bandung, dan pelakunya ini, anak-anak ini masih di bawah umur ya. Ini yang jadi, selain kendaraan bermotor ini yang diamankan, juga ada jaket dan kunci motor. Orang tua sama gurunya, enggak, maksudnya apa namanya, bapak dulu panggil mereka atau mereka? Nah, jadi yang viral kemarin itu gerombolan bermotor yang konvoy-konvoy sekarang sudah diamankan di Satlantas Polrestabes Bandung, dan pelakunya ini masih di bawah umur. Dan hari ini juga didatangkan guru dan orang tua para pelaku di Satlantas Polrestabes. Mas izin, ini intinya gini mas, kita kan mencoba untuk membuat formulasi bagaimana untuk membuat anak-anak ini kampung, karena ternyata kemarin itu yang di video yang viral itu kan bukan anak-anak ini, yang mereka mau ditangkap sudah ada lagi, tapi ini kan sudah sering kita tangkap kayak kelompok-kelompok motor yang di jalan, mereka diskusi JDL. Jadi kita ini udah mulai undang orang tua sama sekolah. Guru sekolah. Sama sekolah. Jadi tadi juga kepala sekolah kan ya? Guru BP. Guru BP. Jadi juga nyampaikan kalau ada muridnya yang terlibat ikut-ikut kelompok motor ini, nanti dikembalikan kepada orang tua. Nah, ini kan salah satu kita untuk membuat mereka supaya kapok. Jadi tidak lagi ikut-ikutan gitu. Kalau penerapan pasal, karena ini masih di bawah umur, kita juga masih nggak bisa kita terapkan juga. Anak 311 juga nggak bisa dibuktikan, karena dia tidak, pada saat ada kerja, ada videonya, ada platnya, kita bisa tangkap atau tertangkap tangan di lapangan, dia mengganggu ketertiban di jalan raya, bisa kita terapkan. Sebenarnya yang mau ditonjolkan, orang tua sama murid sama SKCK sebetulnya. SKCK. Mau dipanggil apa? Tidak usah. Jadi maksud saya, nanti kalau rekan-rekan nanti buat berita nanti kelompok motor konvoy di Bandung kalau salah, nanti tadi saksinya sebetulnya pidana apa kalau seperti mana yang jelas. Budes, orang tua. Siap Bu.
nanti yang Bapak ada statement juga ya? Belum. Belum. Hanif, okay. Udah yeah. Dari APBN? Hah? Ngomong apa? Saya lapor ke... Saya lapor ke korporasi dulu atau nggak, Bu, izin? Mau diapain? Kalau IG, ya, saya Bu Polrestabes, Bu, izin. Bapak sini aja? Iya, siap nanti, Bu. Saya ini kan, ini berdasar di lalu lintas dulu, Bu, izin. Makan ya? Siap, Bu, siap, Bu. Ibu? Ya, komen. Haji? Ibu, ya, izin. Oh, di sini, Bu. Itu, mobilnya, aku... Sebenarnya gue orang tua ya. Di sini bapak sini, bapak biarin bang. Saya di sini. Ya. Oke. Oke bang, bisa dijelaskan bang dengan kelompok anak-anak di bawah umur ini yang sempat ugal-ugalan dan diamankan ini seperti apa langkah selanjutnya depannya? Baik, rekan-rekan semua. Jadi hari ini kita menyampaikan kemarin kita sudah mengamankan 8 orang anak-anak di bawah umur. Jadi setelah kita lakukan pengejaran, jadi kita berhasil mengamankan 8 orang, namun semuanya masih di bawah umur, masih anak sekolah. Jadi ini berdasarkan laporan masyarakat, kemudian juga viral di beberapa media sosial adanya konvoi ugal-ugalan dari kelompok motor XTC dalam rangka merayakan anniversary ke-8 XTC Mandala Jati. Jadi setelah kita menuju ke lokasi, sudah pada bubar, namun 8 anak dapat kita amankan. Di sini rata-rata masih di bawah 17 tahun dan masih anak sekolah. Jadi sesuai dengan komitmen kita tidak akan memberikan ruang kepada pelaku pengganggu ketertiban di Kota Bandung, khususnya yang menggunakan jalan raya. Jadi ini kita sudah menggandeng juga dari Dinas Pendidikan, kemudian juga ini orang tua dari para pelanggar. Ada beberapa sanksi yang memang kita sementara kita terapkan ya, karena ini masih di bawah umur. Selain sepeda motornya kita lakukan penahanan dan penilangan. Kebetulan juga ini ada pelanggarannya, ada yang tidak ada suratnya, ada yang tidak ada spionnya, ada yang tidak menggunakan helm. Untuk sepeda motor ini kita lakukan penahanan selama 2 bulan untuk memberikan efek jera. Jadi ke depan siapapun atau adik-adik yang masih senang mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, kita tidak akan henti-hentinya melakukan penertiban. Berapapun akan kita amankan. Jadi selain itu, di sini juga sudah saya hadirkan di hadapan rekan-rekan, orang tua dari para adik-adik yang melakukan pelanggaran ini, masuk juga dari pihak sekolah. Ya, jadi ini kita mengharapkan orang tua dapat lebih aware lagi pada anak-anaknya, ya, dapat lebih bisa mengontrol, bisa mengingatkan, kemudian juga sekolah. Ya, sekolah ini agar dapat memberikan sanksi yang tegas kepada para adik-adik kita ini, ya, karena rata-rata masih di bawah umur. Untuk selain itu, kita juga akan menerapkan pasal 311 bagi, tapi bagi ya, bagi yang memang nanti cukup umur dan terbukti, ya, bisa dibuktikan mengganggu ketertiban atau membawa kendaraan dengan membahayakan pengendara yang lain, ya, kita akan proses dengan pengadilan pidana biasa. Jadi silakan mungkin bagi masih kelompok motor yang mau coba-coba, kita juga tadi siang pengurus XTC mana tadi? Pengurus STC Mandala Jati juga sudah kita panggil ke kantor, sudah kita periksa juga bagaimana untuk tanggung jawabannya terkait acara-acara yang begini. Ya. Jadi ini sangat meresahkan masyarakat, mengganggu ketertiban umum. Sudah kita periksa juga pengurus STC-nya dan kita sampaikan untuk jangan ada lagi di acara-acara seperti ini. Karena bagaimanapun sebagai pengurus ada strukturalnya, mereka juga harus tanggung jawab.
SKC kan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.